Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ezoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih di channel YouTube Ezop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Zop dan Heiko Penerpeken. Untuk sahabat Ezoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar sahabat Ezoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penerpeken. Dan buat sahabat Ezoper dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya. Langsung saja ya guys, tidak usah basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasan. Terlihat di sini Neng Heiko sedang memegang tas berwarna merah. Praktis banget buat bawa barang kemana-mana nih guys. Nih contohnya Neng Heiko aja pakai tas yang sangat simpel nih guys. Cocok nih buat cewek-cewek yang mau membawa alat-alat kosmetiknya, atau membawa casan handphone mungkin, atau mau membawa yang lainnya ya guys. Dan usut punya usut ya guys, yang kita lihat di sini Neng Heiko ternyata selalu siap vitamin ini untuk tetap menjaga imun tubuhnya agar selalu sehat tentunya ya guys. Dan di hari ini juga kita ada foto yang baru ya guys, terlihat dua anak kecil bersama Heiko Penerpeken dan Rangga Zop. Ternyata mereka adalah fans beratnya Rangga Zop dan Neng Heiko Penerpeken. Mereka berdua kesini untuk memberikan sesuatu kepada Neng Heiko dan Azob. Terlihat di sini anak kecil dua ini sangat bahagia sekali bisa memberikan hadiah kepada Neng Heiko dan Rangga Azob nih guys. Alhamdulillah bisa ketemu juga sama Azob katanya. Dan terlihat di foto selanjutnya, semoga Heizop selalu bahagia, ujar kedua anak kecil ini. Ternyata mereka memang sedang di lokasi syuting untuk bertemu dengan fansnya. Wah, jadi iri nih sama kedua anak kecil ini bisa bertemu langsung dengan Heizop ya guys. Dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya ya guys. Terlihat di sini Rangga Zop dan Heiko Penerpeken sedang ada di lokasi syuting. Ternyata mereka ada di luar pagar ya guys. Yang kita lihat di sini ternyata mereka lagi berbicara. Setelah itu yang kita lihat mereka lagi duduk-duduk santai dan duduk-duduk manis, Heiko Penerpeken dan si Rangga Zop. Namanya juga best couple, kita nggak mau pernah jauh-jauh ya guys. Lihat aja nih sambil syuting sambil pacaran nih, enak banget ya kayaknya. Siapa sih yang nggak mau kayak gini sambil syuting sambil pacaran, Neng Heiko Penerpeken dan si Rangga Zop. Doakan saja mereka semoga berjodoh ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kita lihat di sini, mereka sangat menikmati hari-hari bersama Rangga Zop dan Heiko Penerpeken. Terlihat di sini juga ya guys, mungkin mereka lagi kelelahan beristirahat bersama setelah break syuting. Ternyata mereka duduk berdekat-dekatan terus, tak pernah jauh-jauh ya guys. Hehehe, pasti yang cewek-cewek baper nih lihat Rangga selalu ada di samping Heiko Penerpeken ya guys. Ayo ngaku. Nah oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pencinta Heizoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya nih,
mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penderbeker. Alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe nih. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, tujuannya agar sahabat Hazelverse semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penderbeker. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.